Xiaomi sebelum ini telah hadir dengan Xiaomi Mi A1, iaitu peranti pertama daripada Xiaomi yang hadir dengan program Android One. Kini selepas setahun perkenalan peranti Android One ini, Xiaomi telah menyambut ulang tahunnya dengan Xiaomi Mi A2, iaitu model pembaruan yang hadir dengan rekaan dan spesifikasi yang lebih menarik. Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan ini merupakan ulasan untuk Xiaomi Mi A2. Sebelum kita memulakan ulasan ini, mari kita lihat dulu apa yang berada di dalam peranti ini. Xiaomi Mi A2 didatangkan dengan skrin 5.99 inci Full HD+, chip Snapdragon 660, pilihan memori 4 atau 6GB RAM bersama storan dalaman 64GB atau 128GB. Ia juga didatangkan dengan sokongan dual kamera 12 dan 20MP, kamera hadapan 20MP dan bateri berkapasiti 3010mAh. Bagi anda yang mengikuti keluaran peranti Xiaomi, peranti ini sebenarnya adalah peranti kembar kepada Xiaomi Mi 6X. Ia menawarkan binaan berasaskan logam seperti Mi A1 yang juga meletakkan garisan antena pada bahagian hujung peranti. Binaannya masih kukuh dan selesa di tangan, yang mana ia boleh dilindungi dengan silikon case yang diberikan bersama pembelian peranti ini. Dari segi port sambungan, ia tidak lagi membawakan earphone jack 3.5mm, namun Xiaomi ada menawarkan adapter untuk membolehkan anda menyambung ke aksesori audio sedia ada. Ia juga tidak didatangkan dengan pembesar suara stereo, namun kelantangan audio berasaskan mono ini masih lantang untuk pendengaran harian. Peranti ini ditawarkan dalam dua variasi, iaitu 4GB RAM dengan storan dalaman 64GB dan 6GB RAM bersama storan dalaman 128GB. Namun malangnya, ia kini tidak lagi menawarkan peletakan kad microSD walaupun peranti ini menawarkan sokongan dual SIM. Di bahagian belakang peranti ini turut menempatkan pengimbas sat jari dengan kadar tindak balas menyakuci peranti yang sederhana. Seperti kebanyakan peranti Xiaomi, ia juga menyertakan fungsi IR Blaster bagi memulihkan peranti ini dijadikan sebagai alat kawalan jauh untuk perkakasan elektrik anda. Pada bahagian hadapan, ia membawakan skrin 5.99 inci IPS LCD dengan nisbah 18:9 bersama resolusi Full HD+. Kualiti skrinnya dilihat baik dari segi pewarnaan yang terang, namun paparan ini sedikit sukar dilihat di bawah sinaran matahari. Skrinnya juga kini dipertingkatkan dengan kaca Corning Gorilla Glass 5 bagi mengurangkan kesan calar dan retakan apabila peranti ini mengalami sebarang kecederaan. Tidak seperti Xiaomi Mi 6X dengan antara muka MIUI, Xiaomi Mi A2 telah didatangkan dengan program Android One yang dijalankan bersama sistem operasi Android 8.1 Oreo. Melalui program ini, ia menampilkan antara muka Android asli yang cukup kemas di samping membolehkan peranti ini menerima kemaskini Android P dan sokongan sekuriti yang lebih terkini. Walaupun tidak dijana dengan antara muka MIUI, Xiaomi masih mendatangkan sejumlah aplikasi mereka pada peranti ini seperti aplikasi Feedback, File Manager, Mi Drop dan Mi Remote. Aplikasi kameranya juga menggunakan aplikasi kamera MIUI walaupun ikon yang digunakan menyerupai penawaran ikon Google Camera. Dari sudut prestasi, Xiaomi Mi A2 telah dijana dengan chip Snapdragon 660 bersama pilihan memori 4 atau 6GB RAM. Chip ini mempunyai kelajuan yang hampir dua kali ganda lebih pantas berbanding Snapdragon 625 pada Mi A1 selain menawarkan prestasi yang setara dengan chip Helio P60 dan Kirin 710. Memainkan sejumlah permainan terkini seperti PUBG Mobile boleh dimainkan dengan lancar pada tetapan grafik sederhana dengan pengeluaran haba yang minima walaupun dimainkan pada jangka masa yang lama. Prestasi keseluruhannya juga seperti kegunaan permesejan, pelayaran web dan media sosial juga dilihat pantas tanpa sebarang isu lag maupun hiccup ketika digunakan. Dari segi keupayaan kamera, Xiaomi Mi A2 menawarkan sensor 12MP f1.75 pada kamera utama bersama sensor kedua 20MP f1.75 untuk membantu keupayaan low light. Ia tidak hadir dengan sokongan pensambilan image optical OIS namun masih menawarkan sokongan EIS untuk mengurangkan kesenggaran pada gambar dan video. Sebelum kita nilai hasil kualitinya, aplikasi kameranya menyerupai apa yang ditawarkan pada Xiaomi Mi Note 5
dengan pengoptimasian daripada AI untuk meningkatkan kualiti penggambaran. Ia turut hadir dengan fungsi manual yang bolehkan anda menukar ke lensa biasa atau ke lensa low light untuk dipadankan pada keperluan fotografi anda. Untuk kualitinya, ia memberi peningkatan dari segi low light yang agak ketara dengan keperincian image yang lebih tajam bersama hasilan noise yang lebih minimal. Ia juga kini menawarkan exposure yang lebih seimbang, pewarnaan yang lebih menarik selain memberi hasilan yang lebih terang berbanding Xiaomi Mi A1. Hasil penggambaran portrait mode-nya juga kini telah menerima penambahbaikan yang mana hasilan blur-nya kelihatan lebih kemas apabila diteliti pada bahagian sisi subjek. Untuk kupaian kamera hadapannya pula, ia turut dinaik taraf kepada sensor 20MP f1.75 yang dilihat memberi hasilan selfie yang lebih tajam bersama dynamic range yang lebih seimbang. Ia juga disertakan dengan fungsi portrait mode dengan memberi kesan blur yang hampir sempurna melalui penggunaan AI. Untuk rakaman videonya pula, ia menawarkan rakaman yang stabil melalui penggunaan Electronic Image Stabilization EIS, namun kualiti audionya kurang memuaskan kerana disebabkan oleh fungsi Active Noise Cancelling yang agresif. Kapasiti baterinya walaupun didatangkan pada saiz yang kecil, Xiaomi Mi A2 masih menawarkan masa penggunaan peranti yang baik dengan bacaan screen on time sekitar 5 jam 23 minit untuk kegunaan sepanjang hari. Masa pengecasannya pula sekitar 2 jam 18 minit melalui pengecas 10W yang dibekalkan, namun anda boleh menggunakan pengecas Quick Charge 3.0 untuk masa pengecasan yang lebih singkat. Xiaomi Mi A2 telah ditawarkan pada harga bermula RM999 yang mana menawarkan sebuah peranti kelas pertengahan yang seimbang bersama penyertaan program Android One. Sekiranya anda mempunyai Xiaomi Mi A1, peranti ini menawarkan sejumlah perkara baru seperti paparan yang lebih besar, chip Snapdragon 660 dan prestasi yang hampir 2 kali ganda lebih pantas, hadir dengan penawaran memori setinggi 6GB RAM, kupaian kamera utama yang lebih baik, penggambaran selfie yang kini lebih tajam, menawarkan sokongan Bluetooth 5.0 secara terbina bersama aksesori silicon case yang diberikan secara percuma. Namun ia terdapat beberapa kekurangan seperti tidak lagi menawarkan earphone jack, ketiadaan slot card microSD dan tidak lagi membawakan sokongan zoom optical pada kamera kedua. Saya juga mengharapkan baterinya hadir dengan kapasiti lebih besar seperti Mi A2 Lite yang sedikit sebanyak dapat membantu untuk memanjangkan lagi masa penggunaan peranti. Tetapi dengan penawaran yang hadir pada Mi A2 ini, ia sememangnya hebat untuk harganya atas kupaian kamera yang menawan, prestasi yang pantas bersama pengalaman penggunaan terbaik yang anda boleh dapat pada Android menerusi program Android One. Jadi sekian sahaja pada saya Arif Ismail untuk ulasan Xiaomi Mi A2 pada kali ini. Jadi bagi anda yang mempunyai sebarang cadangan atau sebarang soalan, anda boleh kemukakan kepada kami melalui ruangan komen di bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Sekian, terima kasih.